Om Swastiastu. Anggi sepun api gatra, sepunat idang sarang sami, kecunuk malih sarang beriwayan. Dan sekarang kita akan kembali fokus untuk belajar menyurat gantungan ya. Karena beberapa hari yang lalu, banyak teman-teman kita masih kebingungan bagaimana menulis gantungan. Yuk kita langsung mulai. Nah teman-teman, ini adalah gantungannya ya. Jadi gantungan itu ada seperti ini, dari A sampai dengan Nye. Teman-teman bisa pause nanti video ini untuk melihat gantungannya lebih detail ya. Nah kita langsung mulai dengan penggunaannya. Ini beliwayan menggunakan aplikasi Bali Simbar untuk membantu pengetikan. Kita mulai langsung dengan satu krune ya. Misalkan kambing. Nah kenapa beliwayan milih kambing? Karena ini nanti kita kaitkan dengan satwa ya. Oke. Untuk menyurat kambing teman-teman, nah teman-teman bisa menyuratnya dengan cara seperti ini. Aksara ke pertama kita tulis, kemudian yang selanjutnya ditulis adalah aksara M. Jadi aksara M ini bukan digantung di aksara ke-nya ya. Jadi kalau ini digantung dia tidak bersuara kam tapi kem ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah menyurat aksara M, kemudian mematikan aksara M ini dengan menggantung aksara B. Aksara B-nya ini yang akan kita gunakan untuk mematikan aksara M supaya dia bersuara kam. Oke. Jadi penggunaannya seperti ini. Nah, kemudian agar dia bersuara I, kita isi ulu dan eng-nya kita berikan cecek. Oke, jadi untuk membuat kambing atau menyurat aksara kambing, kita tulis dengan aksara Bali seperti ini ya. Nah, ini baru dibaca kambing. Oke, kita coba sambung dengan satu-satu ya. Yaitu ya, ini I kambing takutin macan. Oke, I kambing takutin macan. Nah, kita sudah punya kambingnya satu, tinggal isi I-nya ya. Nah, oke. I kambing, kemudian sekarang takutin takuti. Oke. Takutine. Ini baru takutine. Jadi supaya dia ne-nya ini mati atau tidak bersuara ne lagi, biar dia takutin ya. Teman-teman tidak diizinkan untuk menggunakan adeg-adeg di sini ya. Karena kita menggunakan pasang jajar sambung. Yang harus kita lakukan adalah menggantung aksara M-nya ini supaya mematikan ne. Jadi penulisannya seperti ini. Macane. Nah, ini adalah macane. Supaya aksara ne-nya ini mati, berarti kita akan isi dengan adeg-adeg. Nah, I kambing takutin macan. Jadi seperti ini ya. Aksara yang digantung adalah aksara selanjutnya setelah kita mematikan aksara. Misalkan ini, kita mematikan aksara ne dengan aksara me ya. Jadi bukan aksara yang mati yang akan kita gantung. Nah, itu banyak sekali kekeliruan di sana ya. Bukan aksara yang mati yang akan kita gantung. Jadi aksara yang akan kita gunakan untuk mematikan aksara ini yang harus digantung ya. Nah, misalkan seperti ini, takutin macan. Kita coba lagi dengan aksara yang lebih yang baru ya. Misalkan aksara, atau kita buat satu krune. Misalkan I peka ke cari. Oke, misalkan seperti ini. I peka ke cari, kita tulis I, kemudian ipekap. Nah, di sini aksara ke-nya yang kita tulis kembali ya. Ipekap ek-nya ini kita akan beri gantungan ke. Gantungan ke adalah seperti ini ya. Nah, gantungan ke seperti ini. Ipekap. Ini baru dibaca ipekap, kemudian biar dia bersuara e ya,
ke-nya ini, gantungan ke ini biar bersuara e, kita harus beri dia puput. Jadi menulis puput pun harus diperhatikan, bukan di sini yang ditulis ya, bukan di sini yang ditulis, tetapi yang nah, di sini tempat kita menulis atau menyuratnya, di atas aksara ini. Oke, i peka. Nah, ini baru i peka ke kemudian ca. Oke, ini i peka ke cari ke. Supaya dia mati, kita isi ada ganda. Oke. I peka ke cari. Nah, seperti ini teman-teman, jangan sampai keliru lagi ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar supaya nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, sekian video dari Mr. Wayan. Kita tutup dengan mengucapkan Paramo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Sehat selalu.